Okey, hadis terakhir pada hari ini, hadis ke-159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni fa yaqiduni ala fakhidhihi wa yaqidul Hasan ala fakhidhain ukhra. Thumma yadumuhuma thumma qala Allahumma arhuma fa inni arhamhuma. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatku, mengangkat yakni Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid, lalu mendudukkanku di peha beliau. Beliau pun mendudukkan Hasan, cucu Nabi SAW, daripada Siti Fatimah, mana beliau pun mendudukkan Hasan di atas peha lainnya. Beliau mendakap keduanya, kemudian bersabda dan berdoa, ya Allah, sayangilah keduanya kerana aku menyayangi keduanya. Okey, ini contoh doa Nabi SAW ajarkan. So boleh hafal doa ni, kita dengan cucu kita kan, kita suka kan, anak kita ke siapa ke kan, hafal doa ni, Allahummarhamhuma. Huma tu berdua, kalau dia seorang hu, Allahummarhamhu fa inni arhamuhu, kalau seorang lelaki lah. Kalau seorang perempuan, tukarkan ha, Allahummarhamha fa inni arhamuha. Kalau ha, peninglah hu ke ha ke kan. Kalau tak ada, tak apa, baca lafaz doa ni pun okey. Okey, maksudnya ini doa okey. Doa ni adalah perkara tauhid, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Apa tu doa? Sebab itu doa dalam hadis Nabi sebut dia adalah ibu kepada ibadah. Dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolonglah, bantulah, ya Allah. Okay? Sejarah manusia berdoa bermula dengan manusia pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dia diturunkan daripada syurga, dia berdoa. Doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tak ampunkan kami, jadikanlah kami orang yang rugi. Itu doa pertama sejarah manusia, Nabi Adam alaihi salam. Lepas tu kita boleh tengok para nabi berdoa. Nabi Ishaq berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa. Jadi doa ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini dokong cucu kanak tu doa benda ni. Allahummarhamhuma fa inni arhamuha. Allahummarhamuha, ya Allah, kasihani, rahmati dia, Allah, kerana aku menyayangi dia. Doa ni. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada cucu Usamah bin Zaid, satu orang sahabat, dan juga cucu-cucunya. Okay, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. أقول قولي ما سمعت ما استغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.